Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winaba Sudara. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi game yang bertajuk Spectator, atau yang artinya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia maksud gua, pengawas. Dan kita sudah sampai di day 3 teman-teman. Dan kayaknya kemarin kita main di mode normal ya, gue gak klik apa-apa. Dan sekarang kita akan coba guys buat bermain di mode hard teman-teman ya. Soalnya mode normal one try semua, kegampangan guys ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Kita absen dulu. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot, ada Bocil Thumbnail, ada Wildan, ada Wiki, ada Firmansyah, ada Bocel Caper, ada Bocel Absen, ada Dava, ada Goli, ada Giro, ada Darmi, ada Bodarmi, ada Susu Bodarmi, ada Wilman, ada Bocel Thumbnail, ada Bocel Thumbnail 1, ada Bocel Thumbnail 2, ada Bocel Thumbnail 3. Oke? Okay? Ada Deka, ada Maximil. Langsung aja guys, karena gue mau main The Forest, jadi langsung aja kita masuk ke day 3 di Hard Mode. Seperti biasa, gue sarankan untuk anak kecil di bawah 15 tahun untuk tidak menyaksikan adegan game satu ini ya. Karena banyak sekali kemungkinan-kemungkinan mengerikan, anomali yang akan datang di game ini, apalagi di mode hard guys. So, kita sudah ada di rumah ini. Kita akan kembali memakan spaghetti yang menjijikan ini. Dan juga mencuci tangan. Ini creepy banget coy. Oke, siap-siap guys ya, fokus ya, fokus ya. Fokus guys ya. Fokus ya, ini mode hard guys, yuk kerjasama yuk, teamwork yuk, teamwork yuk, teamwork yuk. Oke, teamwork ya. Absen bang, oh ya absen, ada Bocel Thumbnail. Fokus ya. Let's go. Stake ketiga, cemetery, atau yang artinya kuburan. Fokus, oke. Fokus, fokus, fokus. Ada traktor, ada mobil, ada pohon, ada foto, ada scope, scope, scope the forest. Ada Bocel Thumbnail, ada foto, ada pohon. Ada Nyonge Gaming, Lord Nyonge Gaming is back, bro. Main mode apa? Mode hard Nyonge Gaming. Oke, ada lilin, ada lilin, ada kuburan. Ada missing person, anak yang hilang. Wait, wait, gue fokus dulu guys. Fokus, fokus guys, fokus guys. Pintu, pintu, ketutup. Ini agak gelap, memang gamenya gelap cuy. Oke, oke, oke. Ada ban, ada ban di sana, ada ban, ada ban di sini, ada ban di sana, ada ban di sini, ada kursi, ada stop. Telat kah bang? Enggak, ada scope. Oke, di sini cukup mudah ya, cukup kelihatan rumpasnya, rumputnya hilang. Apa bedanya hard mode guys? Lebih susah kah? Missing person? Apa tuh? Extra object. Oke, coba, coba, coba. Ih, missing personnya berubah ya? Jadi serem ya? Enggak, perasaan gue doang, perasaan doang guys, perasaan doang guys. Perasaan doang, ban truk kata Nyonge Gaming. Hah, bannya pindah, serius? Gila, Nyonge Gaming dewa banget sih main game ini cuy. Ban truk ini, coba guys. Gimana bang, kabarnya baik? Oh my god. Oh my god. Lord Nyonge Gaming sekali berbicara langsung, bener loh. Gila, kalian notice gak? Gak ada yang notice loh guys. Oke, daun-daun, fokus, fokus, fokus. Ini apa, ini susah nih. Sini agak susah guys, ya di sini agak susah guys. Mobilnya, mobilnya kejumpalitan, emang jumpalitan ya? Emang jumpalitan ya? Apa perasaan doang guys? Ada tambahan anomali kata Nyonya Gaming. Oh bukan bro, anomali apa nih guys? Udah sinyalnya udah gila cuy. Aduh apa ya? Apa ya? Gelap begini gimana gue mau melihat, gelap gulita cuy. Kuburannya! Tempat tanaman. Tempat tanaman. Iya, sabar, nyokin di mana tempat tanaman? Di mana gua ngeliat tempat tanaman? Di mana? Di mana? Di mana rumah kaca resize? Wah, ini kayaknya Nyonge Gaming aja sih yang main, guys. Gua AFK aja boleh enggak, guys? Guys, gua AFK aja boleh enggak, guys? Gua enggak lihat sama sekali. Bener loh Nyonge Gaming loh. Pintu mobil bergerak bang. Bener door opening and closing. Opening and closing. Opening and closing.
Siapa yang bilang tuh? Bukan Nyonge Gaming yang bilang tuh. Oke, itu cukup kelihatan jelas. Ini gelap ya, map-map gelap gini susah kelihatan, guys. Skopnya bergerak. Enggak, scam. Ah! Oh my god! Slenderman! Anjir, ada Slenderman. Oh, udah. Closing. Slenderman, cuy. Itu intruder paling mengerikan yang pernah aku lihat. Slenderman. Anak kecil. Wah, sumpah sih mimpi buruk sih, Auto. Slenderman. Oke, gitu gampang. Oke, sinyalnya masih lurus. Ih, creepy banget sumpah kuburan ini, guys. Oh my god. Ah! Guys, apa ini? Light anomali kah? Lilin nyala, siapa yang bilang tadi lilin nyala? Lilin nyala, siapa yang bilang, guys? Oh bener, light anomali, cuy. Anginnya. Daun bang. Aduh, jadi batuk-batuk nih. Traktor double. Enggak, scam. Pintu, ada pintu bang, pintu di mana yang jelas? Pintu itu, lampu nyala. What the fuck, bro? Apa ini, resize? Kamera malfungsi. Wait, bro. Anjir, ini anak siapa nih, cuy? Man, that's so creepy. Oh my god, itu kenapa ada cahaya begitu, cuy? Itu lihat, cuy, cahayanya, cuy. Cepet, gue harus cepet, man. Makin cepet, cuy. Anomalinya banyak banget kalau di art mode. Lebih seru sih di art mode, anomalinya banyak, guys. Pintu di mana yang jelas? Yang jelas, guys. Barelnya nambah ya? Barelnya tadi kayaknya cuma satu dah. Apa perasaan gua doang, guys? Mobil kenapa? Kasih tahu yang jelas. Wah, di sini nggak pernah ada di sini. Apa yang berubah di sini, guys? Movement di tempat stop. Apa movement? Bang, maaf telat ya, nggak apa-apa ya. Fokus. Ini sinyalnya udah jumpa litan nih, butuh bantuan, guys. Lord Nyonge Gaming belum bicara kah? Ayo cepet. Ada darah di mobil Bang Winda. Ayo guys, gua enggak lihat guys, sumpah guys, gua enggak lihat guys. Help me. Oh my god, darah. Blood. Pintu dalam rumah ketutup. Oh iya, coy. Wah, ini gila sih Nyonge Gaming, telitinya luar biasa sih. Ada blood. Pintunya ketutup. Door closing. Where's the door? Opening and closing. Nice. Rotasi. Oh my god. Guys, lihat guys. Object movement. Lihat tuh lampunya goyang olang-oling. Oke, rotasi. Sambil rotasi, sambil pending. UFO. Hah, ada UFO. Enggak loh. Light anomali ya? Lah itu anomali apa, cuy? Light ya? Kamera malfungsi itu. Oh my god, bukan. Nah, jangan matanya. Ini apa, cuy? Gerak-geraknya apa, guys? Ini order itu jangan dilihat. Slenderman, cuy. Tunggu thumbnail, gue butuh thumbnail. Oke, guys, ini apa ini? Sebentar, ini apa, cuy? Ini apa, guys? Lampu ini apa, guys? Itu emang lampunya gerak. Wah, emang lampunya gerak, bro. Bro. Oke, jangan panik. Emang gerak. Aduh. Kaget gue, dipanik kan. Perasaan ya rupanya ya, perasaan doang emang gerak dari tadi ya. Sorry, maaf, salah gue. Ih, gila ini di kuburan Slenderman loh, rupanya intrudernya loh. Intrudernya Slenderman, cuy. Perhatiin bannya, cuy, ada yang hilang ya. Ini bro,
apa namanya? Monitor ya? Drawing. Oke, jadi rusak. Ini jam berapa by the way ya? Kuburan. Oke, nice. Ada yang hilang apa cepat? Kerja sama. Let's go, saling menemukan yang tidak dilihat sama satu sama lain. Timur, aduh udah sinyalnya udah mati, cuy. Apa guys? Help, hard mode nih, help me. Oh my god, TV-nya monitor drawing, oke? Okay? Kuburan ada lilin, emang ada lilin, kotak dari. Wait. Eh kok apa sih? Apa itu, cuy? Ini apa, cuy? Ini apa, guys? Monitor, itu apa sih? Kok salah sih? Wait, kok salah sih? Harusnya gak ada TV, extra octave. Thank you, Nyonya Gaming. Para biru bailo, luba. Jangan ngelawak ya, fokus guys, hard mode guys, fokus guys. Gila, apalagi yang nightmare ya, ada gak di dunia ini yang menyelesaikan mode nightmare guys? Susah ini bro, banyak banget bro anomalinya bro. Rotasi, fokus guys. Lampu. Para biru, jangan ngawak lah, nggak lucu lah. Lampu udah pasti fix. Poster di pohon, enggak. Posternya, baby. Iya. Harus ada yang jadi moderator, harus gitu gak kelihatan. Harus ada yang jadi moderator. Siapa yang bilang poster di pohon gerak-gerak? Jujur, siapa yang bilang? Poster di pohon gerak-gerak, jujur siapa yang bilang? Di pohon dindingnya berubah. Ah, ini kurang akurat. Poster bukan dinding, coba ada lagi enggak? Kuburan resize, enggak, scam. Siapa yang harus jadi moderator nih? Ini teliti banget dia, cuy. Tempat pohon scam. Poster di pohon. Arya Enjoyer, selamat kamu jadi moderator ya Arya ya. Arya selamat ya, dibocil aku. Selamat, thank you itu apa ya? Movement dong. Object movement. Object movement, guys. Object movement lah itu, movement. Bergerak-gerak lo, enggak kelihatan lo. Jam berapa, Cena? Ih, daunnya. Eh, ada petir di belakang. Apa sih? Lah, itu apaan, bro? Apa itu? Posternya gerak. Kok salah sih? Apa itu? Anomali apa, guys? Peti. Emang gerak? Drawing ya? Oh! Ini dulu, extra object. Ini posternya apa, cuy? Gerak-gerak ini apa, guys? Lihat kuburannya kok ada begini, bro. Resize ya? Object resize. Oh my god, gua salah terus, men. Ini poster apa, by the way, itu, guys? Guys, itu poster apa, guys? Poster emang gerak ketiup angin, emang dari tadi ketiup angin ya? Aku dieta berarti area-area gak jadi moderator lah. Oh my god. Guys, Slenderman mengikuti kita terus dari tadi, cok. Guys. Arya, tunjukin diri lo, scam Arya. Man, ini creepy banget, cok. Sumpah, stek kuburan ini serem banget, cok. Emang gerak deh, ketiup angin, kocak. Oh my god, thumbnail dulu gak sih? Oh, jangan lihat matanya. Jangan lihat matanya, bocil. Okay, that's it, bro. We did it, man. Okay, we got this, bro. We got this, guys. Jam 3, guys. Gila, seru banget hard mode, cuy. Hard mode gila, lebih banyak, bro. Fokus. Slenderman. Wait. Gua lengah. Gua kehilangan akal sehat gua, guys. Cuy. Scope-nya hilang. Wait. Enggak, emang ada scope. Aduh, sinyalnya udah ini bro, udah jumpalitan, bro. Bro, I need help, guys. Guys, help, guys. Nisannya kenapa? Nisannya nambah. Apa? Please. Please pause dulu, guys. Pause dulu, sabar. Wait. Help, Lord Nyonya Gaming. Kali ini kita memanggil summon Lord Nyonya Gaming. Bang, bentar, cek tempat yang ada tuh kursi 3. Ah, nih Nyonya Gaming juga ragu, guys. Oke, kita harus cek, ikutin Nyonya Gaming. Tempat yang ada kursi 3. Where is it, bro? Ini, this one kah? Nyonya Gaming, help me, help. Aduh, pause, sorry guys ya.
Guys, sekop emang ada, cok. Bocil jangan sesat, bro. Bukan. Yang tadi ada poster gerak-gerak. Alright, alright. Nyonge Gaming, help me, Nyonge Gaming. Apa yang hilang, Nyonge? Extra object? Apa missing disappearance object, toh? Help me, help me. Extra object, toh? Extra object, gua gak liat, gua gak liat. Movement, object movement, Nyonge Gaming udah bersuara. Thanks, Nyonge Gaming, subscribe, Nyonge Gaming, coy. Kursi kiri pindah. Kursi kiri pindah ke kanan, are you sure? Oh my god, Nyonge Gaming. Thank you, Lord Nyonge Gaming, kita liat. Oh my god, oh my god, oh my god. Guys, gak ada truk tadi di situ, gak ada truk tadi, bro. Mobil di kuburan, extra object. Oke, okay, oke, okay. Gila, gue hyperbola banget main game ini, cuy. Kalau hard mode, cuy. Oke, okay, nice, mobil, nice, nice, guys, nice, guys. Nice, guys, nice, 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 team, nice, team, nice, team, nice, team. Nice, team, nice. Ini kenapa sinyalnya galak mulu, ya? Team, I need your help, team. I need your help, team, let's do it, team, I need your help, team. Tenang, jangan panik. Kuburan gerak, Arisha, Movement. Para biru bailo, balap. Sebentar. Oke, poster. Bentar, pemblokir jalan pindah ruangan poster anak baju biru. Ruangan Arisha, Movement. Anak poster baju biru. Lilin tambah gede. Thank you, Lord Nyonge Gaming. Lord Nyonge Gaming dengan kelihatan mata elangnya. Oh, bener, guys. Pindah, guys. Pindah tadi. Bener, pindah, loh. Oke. Fokus. Ayo, guys. Teamwork. Ini kursi emang ada kursi, kah? Udah, asal aja lah. Bodo amat lah. Foto. Di mobil di pinggir, bang. Aduh, kenapa sinyalnya galak terus, ya? Masih ada nih, berarti, nih. Wait. Light anomali di mobil. Arisha. Oh, yes. Jujur, kita lihat dulu. Bener gak? Light nih. Tadi gak ada cahaya. Apa perasaan kita doang? Berak sekebon. Sesat. Sesat, guys. Aduh. Oh my god, kursi goyang mengerikan sekali, guys. Guys, ini tadi gak ada kursi, lo. Kenapa dia mengarah ke anak yang hilang ini? Apa arti dari... Apakah Slenderman menculik anak-anak? Slenderman, what are you doing? Extra object. Tadi kayaknya gak ada itu deh. Kursi goyang, kursi jatuh, kursi movement. Ah, lampu ada di sini, movement. Tadi kayaknya lampunya di sini gak ada dah. Pintu ya, cek pintu. Kursi hilang. Oh ya, yes. Disappearance. Stop. Okay, nice teamwork. Cepat. Lah, kok dia hilang? Wait, am I fail? Oh, emang gitu, cuy. Aduh, thumbnailnya belum gua ambil lagi, bro. Oke, sinyalnya malah jadi bagus, cuy. Oh, nice. Oke, that's good, man. Wait. Oke, back. Fokus. Fokus, guys. Bang, baru masuk. Iya, gak apa-apa, baru masuk. Jangan lupa keluar, ya. Keluar masuk. Guys, bannya jadi bau gembet, bro. Bannya, siapa yang bilang ban tadi? Oh my god, gila, ini game serem banget, cuy. Parah, cuy. Ayo, guys, satu jam lagi, please, one try, please. Satu jam lagi, please, timor ke. Emang ada ban di situ, guys. Pintu cemeterinya, guys. Pintu, tanda skop. Kata Arya Enjoyer, tanda skop, maksudnya? Tanda skop apa? Movement? Arya? Emang ada skop, Arya? Oke, Arya, terima kasih jasa-jasanya, Arya, ya. Makasih, Arya. Guys, kursinya berubah, guys. Kursinya naik ke atas, coy.
Tanda stop berubah. Enggak. Tanda stop apa sih? Tanda stop drawing. Drawing. Sesat anjir, area udah jadi moderator masih sesat loh. Apa sih itu? No anomali cena, no anomali. Hati-hati bang, satu jam lagi ya, satu jam lagi bertahan ya. Aduh, kenapa sih anomalinya cepet banget dah. Wow, ini serem banget. Lihat guys, ada tulisan please. Udah gue bilang anak kecil jangan nonton, masih ngotot ya. Udah gue bilang anak kecil jangan nonton cuy. Ini serem banget cuy, stack ini cuy. Fokus. Oke, sinyalnya enggak ngegas. Lampu kecil enggak nyala. Aduh, gua takut ada Slenderman lagi, bro. Rotasi. Tanda stop other. Aduh, jangan sesat ya. Nih other nih. Aduh, sinyalnya galak lagi, bro. Tulisan biru di kuburan. Enggak, itu emang udah berubah. Wait guys, enggak mungkin dong game over di akhir-akhir gini, coy. Enggak dong, enggak lucu dong. Kuburan dililin, abang ada lilin. Pintunya emang kebuka, cuy. Skop kecil, ha? Skop apa sih, bocil skop? Bawel banget bocil skop dah. Hujan darah, guys. What the hell, man? Lampu itu dalam ruangan. Cek tempat yang ada 3 lampu. 3 kursi, lampunya di dalam ruangan. What do you mean, Yonge Gaming? I don't get it. What do you mean? Mati lampu. Lord Yonge Gaming sudah berbicara, guys. Bener, guys, lampunya mati, coy. Thank you, Yonge Gaming. Subscribe, Yonge Gaming, guys. Oh my god, foto Slenderman, 8 kertas. Slenderman 8 kertas, cuy, ini dia, guys. Kita bertahan, guys. Kita semua bertahan, guys. Wah, tadi itu bisa 3-4 tuh. GG. Hard mode, kalau kita kerja sama kita bisa lalui, guys. Tepuk tangan buat diri kalian semua, guys. GG. Satu stack lagi enggak sih? Wait. Satu stack lagi enggak sih, guys? Lah kok tiba-tiba di WC, bro, kita, bro. Lah boker kocak. Satu stack lagi lah. Satu stack lagi boleh ya. Ih, kita ngacang ada orangnya kocak. Let's do it, bro. Guys, itu kan yang di back room. Manusia pohon. Can I help you? What do you need? Kamu membutuhkan bantuan. Ini rumahku, pergi. Aku hanya pengawas CCTV. Manusia kabel. Jadi bunker ini apa ya? Dia hilang, guys. Oh my god, tadi kayaknya fotonya gak kayak gini deh. Manusia jamur. Last of Us. Gila, parah cuy. Oke, makan spaghetti busuk dulu ya. Oke, kita ngomong sama TV dulu ya. Monsternya bisa karate. Mereka tidak akan membiarkanmu keluar. Tapi aku akan membantumu, percaya aku. Hah? Udah gitu dong? Ih, fotonya berubah loh. Aduh, stack 4 nih, guys, hard mode. Gue butuh bantuan kalian semua, guys. Gue gak tahu nih stack 4 bakal ada apa, teman-teman. Tapi please, gue butuh bantuan kalian semua ya. Kerjasama ya. Janji klinking ya, kerjasama ya. Kita harus mengawasi para anomali ini. Kerjasama adik-adik ya. Ya, janji klinking ya. Ya, janji klinking ya. Udah ya. Ya, let's go.
Take 4 coy. Wait what? Pizzeria? What? Apa arti dari semua ini? Kita punya backroom, kita punya Slenderman. Kenapa sekarang jadi Five Nights at Poppy? What? What the hell? Are you serious right now, bro? Kata Febri, kok jadi Five Nights at Poppy? Wah, gak bener nih game plot twist anjir. Plot twist cuy. Gua gak ngerti, ada kertas Slenderman, ada backroom. Yaudah, fokus. Fokus, kerja sama, teamwork. Yo. Oke, di sini ada Poppy. Extra object tadi kayaknya gak ada dah. Collab anjir, collab universe-nya cuy. Wah, ini sih nebak gue ya, gue ngasal sini guys. Ada sepatu bau. Ada sekop. Ada gelas, hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piring pecah. 6 gelas piring pecah, panci. Foto-foto ingat, aduh susah ini guys, fotonya banyak banget cuy. Aduh gue nyesel lu jadi hard mode, extra object di sini nih, center, center gak ada tadi cuy. Centernya bisa nyala nih feeling gue nih. Oke, orangnya masih ini loh, masih jaga ini ya. Lah. Guys, plot twist. Kita mengawasi orang yang sedang mengawasi. Kita mengawasi orang yang sedang mengawasi CCTV. Kan di FNAF kan orangnya kan menjaga CCTV. Kita mengawasi orang yang mengawasi CCTV. Apa sih, Cok? Oke, fokus ya. Aduh, susah ini, guys. Objeknya pintunya ya, Cok. Pintunya kebuka ya. Itu karakter kita beda, kocak. Kita di kulkasnya, coy. Kulkas fix ini, door closing. Kok enggak sih? Apa sih? What the fuck, man? Wait, what? Apa dong? That's so creepy, man. Ah, fotonya di mana? Fotonya? Ah, pizzanya! Ini. Nanti kore. Oh my god, thank you guys. Jangan lihat mata beruangnya. Oh shit, ribut. Cepet. Anjir, Freddy monyet. Oke, fokus di sini. Dia nanti mau jadi apa ya? Dia mau jadi apa nanti ya? Lampu, pintunya ketutup, tadi kebuka cina. That's so creepy. Piring pecah, gelas. That's so creepy. Oke, bukan. Ada botol minum tadi ya, botol minum kah? Topeng kelinci, kenapa topeng kelincinya cina? Nani korek kepala. Missing objecto. Mata kepala biru hilang. Are you sure? Enggak, sesat. Enter. Sebentar. Aduh, apa ya? Jam 1 guys. Bertahan 1 jam. Ayo bertahan, survive. Lampu. Wah. Tahu. Kamera malfunction. Lampu. Lah iya ya? Lampu ya? Lampu di mana? Kayaknya dari lah. Lampu mati di pemantau CCTV. Iya ya? Tadi iya ya. Lah ini apa, Cok? Ini anomali apa, Cok? Ada cenah. Bukan guys, bukan kamera, itu apa ya? Astagfirullahaladzim. Other, intruder! Intruder monyet, oh no! Bukan malfungsi, intruder!
Oh my god, sorry guys, gue kira malfungsi guys. Ih, kamera malfungsi. Oh, mata monyet. Oh, dia mengganti kita, mengintai kita dia. Dia mengawasi kita, dia mengintai kita cuy. Foto bocilnya. Pelan-pelan, oke, sorry, maaf, pelan-pelan. Eh, rumah. Kursi biru, apa sih kursi biru, cok? Pelan-pelan ya. Please, boneka tidak berdarah, animatronic tidak berdarah, bro. Itu darah siapa? And that's so creepy. Kulkas kebuka. Emang kebuka, kocak. No. Lah kok ada lagu? Tangan boneka. Kamera kah? Resize? Kamera malfungsi. Ngeden ke tanah dia kameranya. Oke, cukup mudah. Topinya. Hitung topinya, guys. Ekstra optik di dapur, yang benar kamu. Ya itu bukan dapur ya, dapur yang mana sih? Oh ini gak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 masih 6. Ada kecap. Ini gak? Apa emang ada cuy? Fotonya? Tangan boneka, enggak bro, emang ada bro. Tangan boneka ungu. Apa sih tangan boneka ungu? Movement. Sepatunya hilang, oke, gue cek, gak ada, sesat. Foto. Kok ada suara? Aduh guys, sinyalnya udah galak guys. Foto di mana? Bener gua anjir. Tadi gua apa tuh? Gua ngasal loh padahal. Lah, gua ngasal loh. Hoki anjir. Hoki tadi apa yang berubah? Apa yang gua rubah tadi guys? Darah di CCTV. Darah, enggak, sesat, enggak ada. Mata bonekanya bergerak. Bang, tadi missing object di yang mejanya hilang, boneka ungu mejanya hilang. Aisyah, udah kan? Resize di dapur, apanya yang resize? Please guys, jangan sesat, tolong jangan sesat. Ini speakernya aku jadi bogem ya? Meja hilang, udah apa belum? Meja hilang belum? Bener! Oh my god! Meja hilang, nih, bocil di meja hilang nih, disappearance. Oh, skopnya menjadi kecil. Skop, lampu dipatung, skop, resize dong, resize. Oh my god! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skop, lantai berdarah. Nice. Topi, kenapa topi? Apa dia jangan bikin bingung? Satu-satu guys, gue bingung cuy. Kepala boneka ungu, apa sih bocil kepala boneka ungu? Para biru bailo. Oke, nice. Oke, meja hilang. Foto apa sih mau yang disaperin? Kepala boneka ungu kenapa? Kepalanya hilang apa? Hilang apa nambah? Disaperin, tadi ada kotak pizza di sini guys. Disaperin, ada mau menghilang. Nice, dapat poster di sepatu. Nice, easy. Poster di sepatu. Kenapa poster di sepatu kayaknya bang begitu dah? Kepala boneka tambah gede bang. Fotonya bener berubah tadi kocak. Makanya gua ngasal bener. Nice. Siapa yang bilang? Bro, siapa yang bilang foto di sepatu? Jujur, foto di sepatu itu dari guys, foto di sepatu itu dari tadi gua lihat emang gua ada kecurigaan di situ tapi gua nggak eksekusi. Thank you banget yang udah ngingetin foto di sepatu. Rupanya kecurigaan gua bener. Syukur kalian ingetin. Siapa yang bilang jujur? Foto di sepatu yang bilang pertama siapa jujur? Harus jadi moderator coy. Foto di sepatu dari tadi loh. Siapa yang bilang foto di sepatu ayo?
Foto di sepatu harus ada yang jadi moderator ini. Itu teliti banget coy dia. Wah gak ada yang bilang bro. Gak ada yang bilang guys, fotonya gak, foto ruangan kepala boneka sesat. Foto di ruangan sepatu siapa yang bilang tadi, jujur-jujur. Wah gak ada yang bilang bro. Cobalah teori dari cari yang paling bawah. Teori cari yang paling bawah. Akuf Channel, selamat kamu jadi moderator. Apakah dia si Akaf bocil ngaku-ngaku gak guys? Oke go, rotasi. Rotasi. Eh foto itu ya? Itu kayaknya berubah dah, kayaknya gak seserem itu tadi. Darah, tulisan berdarah cuy. Apalagi? Darah di pemantau. Oh, darah di mana-mana, darah di CCTV juga, guys. Darah di CCTV juga, cuy. Nice ya. Nongi Gaming udah bersuara. Darah di CCTV, let's go. Darah di CCTV. Nice, guys. Nice, guys. Ini cek ini, guys. Siapa tahu di sini ada extra object, cuy. Kotak pizza di dapur. Kenapa? Kotak pizza di dapur. Kotak hadiah. Kenapa kotak hadiah? Kotak hadiah terbuka. Apakah isi hadiah itu, guys? Apa isi hadiah itu? Matanya. Nice, Jongi Gaming udah bersuara, Jongi Gaming, GG. Guys, boneka ungu, guys. Boneka Bonnie bergerak-gerak, coy. Gila, anomali menyerang kita dari arah semua arah, guys. Hati-hati, jangan terkecoh sama anomali, guys. Fotonya kayak berubah deh. Jangan terkecoh sama anomali, cuy. Jangan mau dibodohi sama anomali, guys, ya. Perhatikan sekitar kalian, di sekolah kalian, di kampus kalian. Anomali, guys. Anomali berusaha mengkecoh kita, guys, ya. Jangan sampai terkecoh oleh anomali, guys. Lantai kotak berubah. Apanya lantai kotak berubah? Lantai kotak berubah. Ada senter jatuh, emang senternya jatuh. Suaramu hilang-hilang, bang. Iya. Wait. I don't see anything, bro. Ada darah nih. Kotak pizza mengecil. Are you sure? No, I don't think so. Extra object tempat lukisan, coba. Enggak, ini bukan, dari tadi ada speaker hilang. Wait, let me check. Siapa yang bilang speaker hilang? Hah, ini bener loh. Anjir, GG, extra object di sini lah. Apa yang extra object? Ih, teliti banget, sumpah. Extra object di ruangan foto. Dan ini, di sepiring. Ih, GG banget, sumpah. GG banget, teliti banget, coy, itu, coy. Lampunya, guys. Gigi, thank you banget yang tadi bilang di ruangan lorong ada banyak foto. Oke, ini sudah pasti light anomali ya. Aduh, siapa tuh harus jadi moderator tuh, teliti banget. Apanya tuh, gue gak liat apa-apa, kayak gak ada yang nambah extra object. Apanya yang extra object ya? Tambahan gelas, Aisyah. Oke, speaker done. Aisyah. Tambahan gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak, emang 6. Guys, pancinya terisikan darah, guys. Pancinya terisikan darah, cuy. Wait. Ada yang sus. Lampu ruang foto, Aisyah. Pintu di ruangan foto! Cepat. Pintu. Sudah pasti. Fotonya berubah. Nice. Speaker ulang, udah kelar permasalahannya. Kotak udah kecangkul. Emang iya? Extra object? Nani kore? Lantai berubah, apa sih lantai bocil lantai berubah? Kagak ada kocak. What? Pizza busuk, guys, di dapur, guys. Pizza busuk, coy. Nice. Extra object dapur. Dan. Come on, jam 4. Let's go. Survivor. Bertahan hidup. Guys, disapirin kayu-kayunya hilang, guys. Kayu-kayunya hilang, kelihatan jelas banget, coy. Nggak perlu mata dewa. Nice. Oke, fokus. Apa sih bocil lantai berubah dari tadi?
Lantai ekstra objek lantai di mana, Cok? Ruangan mana, Cok? Lantai ekstra objek, Cok? Ini. Lah iya ya, benar juga ya. Wait, wait. Iya, benar loh. Tadi enggak kayak gini loh. Wait, nani korek. Wait a minute. Ada cena. Ada? Iya ya, benar juga ya. Aduh, ini kalau benar bocil ngel menyerang gua kah? Lah. Apa yang berubah lantai? Kayaknya emang gitu lantainya. Enggak, sesat. Mejanya hilang. Where? Meja hilang di mana? Lantai emang begitu? Apa? Resize. Sesat anjir, dari awal emang gede gitu, kocak. Ini bocil kadang emang, guys, sebenarnya bocil sesat ini anomali sesungguhnya, guys. Memang kecoh kita, guys. Boneka hilang. Oh my god, kamera malfungsi sudah jelas. Boneka hilang. Di mana boneka hilang? Masih terpantau. Ekstra objek gak sih? Kayaknya tadi gak ada ini, guys. Enggak bro, speakernya bro. Speakernya resize cena. Kayaknya tadi ada sesuatu deh di sini. Bener loh, resize loh. Ih gila bener cuy, apa yang resize? Lah apa yang resize cuy, gue ngasal doang cuy. Kotak di ruang skop ya ini bener ya. Hilang disamain. Lah apa yang hilang guys? Apa yang resize, sorry. Apa yang resize, gue ngasal doang loh. Anjir hoki banget. Kotak hilang, oke, kotak dan sangat kelihatan jelas. Gak perlu ada yang jadi moderator, cukup mudah. Bang jangan annoying. Oke, apakah intruder akan mengawasi kita? Foto. Oke, jam 5, 1 jam lagi. 1 jam pertahanan hidup kita, guys. Yang riset topi merahnya. Oh, topi merahnya kata Nyonya Gaming. Oke. Guys, tadi gak ada plafon ini loh. Apa perasaan gue doang? Kayaknya tadi gak ada deh. Resize kah? Nani kore. Pintu kulkas apa sih emang kebuka pintu kulkas? Wait. Guys, lihat. Kakek nenek ingin memakan pizza, mengerikan sekali. Poster berubah. Oh, dikombo langsung apa? Dikombo sama kamera malfungsi langsung. Apa anomali? Intruder? Enggak. Kamera malfungsi. Kamera malfungsi serem banget, sumpah serem banget cuy. Serem banget guys. Oke, guys. We can do this man. We almost survive bro. Dikit lagi guys. Dikit lagi yuk, bertahan yuk. Bertahan yuk. Bertahan di ruang Five Nights at Poppy yuk, bertahan yuk. Kayaknya lebih gampang ini daripada kuburan deh. Kuburan kayak gak kelihatan sama sekali guys, gelap. Ini kayak lebih gampang ya, tempat pizza resize. Tempat pizza resize, pintu kulkas ketutup. Ini baru dua anomali. Sekali lampunya, kalian lihat guys. Lampunya juga guys. Lighto, anomalito. Oh my god. Lighto, anomalito. Apalagi fokus. Lampu security udah aman. Boneka pink, boneka bang, boneka hilang. Are you sure? Boneka hilang. I don't think so. Emang ada. Ekstra objek di CCTV nih. Puaskan hasrat bocil, ekstra objek di CCTV nih. Kamera malfungsi, cepet. Kamera malfungsi, anjir. Serem banget kalau dari deket, guys. Cepet. Oke, nice. Gila, deket banget coy, deket banget guys. Oke, we almost there, 49 menit. Let's go. We can do this bro. Come on guys. Tangkap satu lagi ya. Piring depan kulkas, emang ada. Piring emang ada. Poster. Nani kore. Gelas di CCTV emang gak. Pizza di CCTV tadi gak ada guys. Tadi dia gak makan pizza. Makan ini bro, makan spaghetti busuk. We did it guys. GG art mode cuy. Tunggu, stack berikutnya apa? Stack berikutnya. Nice, GG guys.
Timur kita kerjasama kita cuy, 35 anomali, 35 anomali cuy. Aduh, gue tambah serem ya. Kok jadi ada box di situ? Di WC jadi tambah rame. Oh my god. Man, what is this? What is this? Banyak kecoa. Ah! Okay, I'm on the lower level. I'm in charge of commencing the countermeasure procedure. Okay. Have you noticed a delay after pressing the button? That's me. The commands come from your floor. I don't know how long I've been here, but soon I will find a way to set us free. Oh, dia ingin dibebaskan. Eh, sebentar deh guys. Gini guys, sebentar, gua keluar dulu deh. Berarti tinggal 2 stack lagi dong. Tinggal stack 5, stack 6. Eh guys, kalian perhatiin gak sih? Kemarin kita main normal nih. Stack 1, stack 2, anomalinya 20-an. Stack 3, stack 4, anomalinya 30-an guys. Guys, kayak gak seru gak sih? Kalau kita langsung ke 5, 6, kita ulang di 1, 2 mode hard, setuju gak? Soalnya intrudernya gak kelihatan, day 1 sama day 2. Bener gak sih? Kayak day 1, day 2 kita ulang, terus kita bikin hard biar intrudernya kelihatan. Gue penasaran intruder di stack 1, stack 2. Kita main stack 3, stack 4, seru banget loh mode hard loh. Ya gak sih? Besok kali ya, tapi coba kita main 1 stack dulu baru. Kita 1 stack dulu, stack 5 gue kepo. Gue kepo stack 5 tuh kayak apa ya. Ya, gak seru stack 1, stack 2 kayak gak hard mode, anomalinya cuma 20. Gak deg-degan mainnya, ya. Nightmare full intruder, aduh nightmare takutnya susah bro. Oh. Oke, coba-coba gue pengen liat stacknya deh. Gue pengen liat stacknya ya. What the freak is this, bro? Stack apa ini? Stack 5 cuy, stack 5 guys. Anjir, rumah orang kaya cuy. Eh, kayak kenal rumahnya sebentar. Guys, game yang kita mainin kemarin apa guys? Yang ada cewek gila guys, kok kayak kenal rumah. Kok game ini collab ya? Ingat gak game yang kita mainin coy? Hah, Phasmophobia? Gue gak main Phasmophobia. Hah, serem, ini Phasmophobia. Ini segede, ini creepy banget coy. Yaudah, kita kelarin ya stack 5. Dupon. Iya, rumah Dupon, wah banyak Phasmophobia, cooking class. Yaudah, gini, kita kelarin stack 5, terus kita stack 1, stack 2, tapi hard ya, oke? Okay? Yuk, kelarin ya, kelarin ya, kelarin ya. Yuk, bisa ya. Langsung dapat, nice. Lah, belum menang, kocak. Masih baru mulai. Berapa emang gua tadi bilangnya berapa jam? 50 menit. Mana ada warnet orang main di, gua bilang 1 jam tadi, bro. Enggak ada orang main 50 menit kan, biasanya setengah jam 45 menit. Ini 45 menit tambah 5 menit, gue gak pernah bilang gitu. Ya elah bos, lu yang bikin-bikin billing sendiri kayaknya dah. Tambah 10 menit aja lah. Sejamin, gak bisa. Hah? Gak bisa? Siapa? Arya Wicaksono. Dia udah ngantri. Oke, sorry banget teman-teman ya. Billing gue 50 menit, cok. Perasaan gue bilang sejam deh ya. Oke. Jadi kita lanjutin besok, teman-teman. Gue masih galau mau lanjut hard mode stack 1 2 apa langsung stack 5 6. Jadi kita udahan dulu, teman-teman ya. Ya. Kita sebut nama bentar deh ya. Emang udah 50 menit. Belum kan? Enggak, gue langsung balik ke sini. Ini momen The Son of the Forest. Jadi komputer gua kan kalau main CCTV di warnet sini aja. Oke, absen ada Wilga, tetap absen bentar ya. Ada Kiura, ada Jurbi, Setio, Pamel, Bocil Kecewa, Satyo, Tasha, Dani, Sepriyadi, Dartu, Arba. Hah? Sabar. Wildan, Karim. Apa? Lah, ya jangan gitu lah, masa auto mati billingnya auto shutdown kalau udah 50 menit? Ya lu gak bisa gitu.